Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Diguyur hujan selama seharian, 4 kecamatan di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat diterjang banjir bandang. Akibatnya ribuan rumah warga tergenang air luapan sungai hingga ketinggian 2 meter. Inilah banjir bandang yang terjadi di 4 kecamatan di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Ribuan rumah warga di 4 kecamatan terendam banjir dengan ketinggian hingga 2 meter. Selain rumah warga, seluruh ruas jalan terendam dengan kondisi arus yang cukup deras dan beberapa mobil yang sedang melintas pun ikut terseret banjir. Banjir yang melanda Kabupaten Bima ini menjadi yang terparah sejak 5 tahun terakhir, setelah sebelumnya Kota Bima dilanda banjir pada tahun 2016 dengan hampir 80% wilayah Kota Bima terendam banjir. Tim SAR pun telah mengevakuasi warga berikut harta benda ke tempat yang lebih aman. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Edi Irawan, iNews, melaporkan.